Kami siang, lebih dari 2.000 pedagang dari seluruh pasar tradisional di Yogyakarta menggelar kirap di kawasan Pasar Ngasem. Ada yang berlenggak-lenggok membawa bakul berisi sayuran, berpakaian ala prajurit keraton hingga membawakan tarian. Mereka juga mengarak beberapa gunungan yang sajiannya disesuaikan dengan komoditas unggulan yang dijual di tiap-tiap pasar yang ada di Yogyakarta. Gunungan-gunungan ini kemudian diperebutkan oleh warga. Adanya cuma penasaran. Penasaran selalu seneng. Tapi ngeri kita juga. Kita kan nggak pernah berebut kayak gini loh. Yaitu kita di penghilang stres. Wah, senang sekali. Kenapa? Karena festival Jogja yang meriah. Diikuti 35 kontingen pedagang pasar, kegiatan ini bertujuan mendekatkan pedagang dengan warga. Kita berharap dengan kegiatan ini pasar tradisional tetap eksis di antara pasar-pasar modern yang ada. Karena pasar tradisional merupakan kekayaan lokal yang kita miliki. Mereka memiliki ini kekuatan di dalam tawar-menawar, berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern. Acara ini rencananya akan digelar rutin setiap tahun untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.